I've said, you know the things that we have done and things I gave to you. There's a chance for me to say how precious you are in my life, and you know that is true. Balik lagi di Tel Akustik Gitar bersama saya. Mungkin teman-teman udah pernah dengar lagu yang barusan saya bawain, dan kali ini saya akan membawakan tutorial dari lagu tersebut. Judulnya adalah I Will Fly dari Tel to Five. Buat teman-teman yang belum pernah dengar lagunya, silahkan dibuka link dari link di description video ini. Di situ teman-teman bisa download lagunya, bisa juga dilihat chordnya. Dan sedikit informasi penting bahwa lagu ini banyak menggunakan kunci-kunci dari lagu jazz, di mana dia banyak menggunakan angka 7. Contohnya adalah C mayor 7, E minor 7, D minor 7, kemudian ada A 7, dan ada D mayor 7. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung mulai tutorial kali ini. Oke, buat teman-teman yang udah pernah tahu lagunya, mungkin ini akan mempermudah teman-teman untuk belajar. Jadi buat teman-teman yang belum pernah dengar lagunya, mungkin jangan lupa didengerin dulu lagunya. Kita akan langsung mulai. Saya akan mempercepat sedikit tempo belajarnya. Jadi saya akan hanya menjelaskan bait pertama, kemudian ada ref di situ. Bait kedua tidak akan saya jelaskan lagi karena itu kurang lebih sama dengan bait pertama. Kemudian saya akan menjelaskan bridge. Jadi di situ kalau misalnya teman-teman bisa lihat pada bagian bridge itu dia berubah kunci atau berubah chord jadi D mayor 7. Sementara pada di awal itu dia dimulai dengan C mayor 7. Jadi di situ naik satu tanda nada, satu nada dasar. Jadi kalau misalnya teman-teman akan belajar lagu ini, kita mulai dari awal, bait pertama. Dimulai dengan C mayor 7. Dan kemudahan lagu ini adalah semuanya ditahan 4 ketukan, semua kuncinya. Jadi teman-teman nggak usah sulit untuk menghafalkan temponya dan lain-lainnya, karena semua kunci ditahan 4 ketukan. Yang perlu teman-teman hafalkan itu adalah kunci-kunci jazz dari lagu ini, tapi nggak sulit. Pada bait pertama, baris You Know All The Things I've Said itu dimulai dengan C mayor 7, kemudian ada E minor 7, semua ini tahan 4 ketukan. Jadi kurang lebih seperti ini. You know all the things I've said, you know all the things that we have done, and things I gave to you. There's a chance for me to say how precious you are in my life, and you know that is true. Seperti itu kurang lebih. Kita lanjut dulu pada bagian selanjutnya. Itu ada bagian sebelum ref. Pada kata-kata to be with you, it's all that I need. Itu dimulai dari A7. Ingat semua kuncinya dari hampir ketukan. Jadi kurang lebih yang seperti ini. To be with you, it's all that I need. Cause with you, my life seems brighter, and these are all the things I wanna say. Itu berakhir di G11. Jadi ingat, semua kuncinya yang ditahan 4 ketukan. Kemudian kita masuk pada bagian ref. I will fly into your arms and be with you till the end.
bagian bridge-nya untuk mempermudah teman-teman. Jadi sebetulnya itu pada sebelum bridge itu ada semacam interlude. Di situ dimulainya dari D minor 7. Untuk teman-teman mempermudah, saya akan mencontohkan dari mulai interlude dimulai. Dimulai dari D minor 7, kemudian di situ ada F crash minor 7, kemudian ada A minor 7 dan ada A 7. Jadi kurang lebih semuanya ditempatkan seperti ini. Langsung kita masuk ke bridge. Sekarang saya akan lanjut pada bagian bagaimana pola ritme pada lagu ini, dan kita lanjut. Saya akan menjelaskan pola genjrengan atau pola ritme dari lagu ini. Jadi sebetulnya gak ada yang istimewa, hanya seperti biasanya. Saya akan mencontohkan dulu kurang lebihnya seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman terlambat, itu sebetulnya polanya hanya seperti ini. Jadi kalau dideskripsikan itu, ke bawahnya 1 kali, ke atasnya 3 kali, kemudian ke bawah 1 kali lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman percepat, seperti tadi contohnya, saya akan contohkan lagi seperti ini. Jadi ingat ke bawahnya 1 kali, ke atasnya 3 kali, lalu ke bawah lagi 1 kali. Seperti itu. Saya akan memberikan contoh gimana kalau misalnya kita masukin pola ritme ini sama lagu ini. Jadi teman-teman mungkin bisa mengikuti pelan-pelan. Satu tips untuk lagu ini, jangan lupa pergunakan pola mute yang atau teknik mute yang sebelumnya pernah saya jelaskan juga. Jadi teman-teman ada bagian tertentu yang mungkin kuncinya bisa nggak ditekan full, maksudnya dilepas gitu, sehingga dia menghasilkan bunyi yang seperti ini. Jadi kalau misalnya tanpa di mute itu mungkin akan seperti ini. Sementara kalau di mute akan seperti ini. Seperti itu. Sekarang kita akan masuk pada bait pertama. Kita langsung masuk pada bagian sebelum ref. To be with you is all that I need. Cause with you my life seems brighter and these are all the things.
kita akan mengulang bait. Jadi kita langsung masuk pada interlude yang sebelum bridge. Mudah-mudahan cukup jelas, dan sebetulnya saya sengaja mempercepat penjelasan dan tempo belajar teman-teman supaya teman-teman juga semakin pintar gitu dengan adanya tutorial-tutorial yang saya berikan. Semoga cukup membantu, dan jangan lupa di subscribe YouTube-nya, jangan lupa dukung terus TL Kusti Gitar, di like fanpage-nya, dan di follow Twitter-nya. Dan tunggu tutorial-tutorial selanjutnya dari TL Kusti Gitar. Terima kasih untuk perhatiannya, dan terima kasih atas dukungan selama ini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!